Welcome back to Afrika Channel. Oke guys, selamat datang. Ini saya lagi di area Causeway Bay. Di kotanya ini ya guys ya. Ini kondisi sekarang Causeway Bay. Inilah kota Hong Kong, negara Hong Kong, negara beton yang penuh dengan ketabahan hati di sini ya guys ya. Dan di sebelah sana adalah Taman Victoria Park Hong Kong, di sebelah sana ya guys. Tuh tamannya di sana. Ya guys, ini ya Taman Victoria Park. Di sini tamannya luas. Banyak orang Indonesia kalau berlibur di sebelah sana. Terus luas banget sampai ke sana-sana juga. Ini saya mau menuju ke stasiun kereta. Nih, negara beton yang begitu kokoh bangunannya. Dikabarkan hari ini, dari kemarin ya, itu ada angin taifun, angin topan yang melanda Hong Kong, tapi masih T10 kayaknya kalau nggak salah ini ya. Jika kalian ada yang berminat mau ke Hong Kong, persiapkan mental, fisik, kesehatan Anda ya. Negaranya keras. Hong Kong itu penuh dengan, pokoknya penuh dengan ketabahan. Ini negara yang begitu keras dan memberikan pelajaran hidup, pelajaran hidup yang begitu bermakna di sini ya guys. Nih di sini juga banyak orang-orang Indonesia, banyak restoran Indonesia di sini juga. Ini ada restoran Indonesia. Sahabat Martin ada di sini. Dan ini Kampung Sandra. Kampung Sandra. Tuh, di sini di dalam situ ada warungnya Bensu, ayam geprek Bensu. Ruben Onsu. Oke, guys. Tuh bangunannya begitu kokoh di sini. Wah, penuh dengan bangunan yang menjulang tinggi. This is Hong Kong, guys. Kita jalan-jalan di Hong Kong. The McDonald's. Welcome to July. Semoga hari ini dan seterusnya lebih baik lagi untuk kita semua. Nah, ini dia. Dan di sebelah sini biasanya itu ada konser ya, artis. Di sini biasanya ada artis yang sedang konser di sini. Dan di sini ada HM. Masuk ya guys ke HM. Sekedar jalan-jalan saja, nggak beli pun nggak apa-apa. Soalnya di sini harganya juga lumayan, lumayan mahal. Kita lihat aja dulu sebentar ya di sini ya. Ada banyak sel apa enggak? Lucu guys. Ini berapa harganya? $159. Ini merek apa? Seperti donat ini.
seperti tas donat. Oh, ini yang mereknya HM, bukan donat. Pakaian. Cantik, guys. Ini harganya berapa? Kita lihat. Wah, $229. 400 ribuan. Musim panas, baju musim panas keluar semua. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11. Oke, masih ada waktu untuk jalan-jalan dulu sebentar. Nanti jam 12 saya mau ke Samsuipo. $70, guys. Warnanya ungu, unyu-unyu ini bisa buat hijab. $150. Mungkin lagi sale ini ya semuanya ya. Bahannya bagus-bagus, $150 nih sale. $100 sale. Wah, hijaunya cantik. Sorry. Jalan-jalan dulu, naik ke atas. Kita lihat yang untuk anak-anak. Kita naik ke atas. Pakaian lagi di sana, HM Hong Kong. Di sini kalau lagi sale itu murah-murah banget. Wow, $30-an. Nih, 30, 30, 30. Musim panas telah datang, jadinya bajunya kebanyakan seksi-seksi. Bajunya seksi-seksi. Kita lihat yang untuk anak-anak ya, guys. Wow, cantik. Wow, 230 lebih. Oke, kita lihat yang untuk anak-anak. Ini kalau yang badannya besar ini bisa buat gamisan, $279. Oh, ini juga baju. $229. Ini dia untuk anak-anak. Wow, $39, bro. $39 ini. Kameranya blur. Tuh ada blur kameranya. $39. Bahannya bagus loh, guys. Hari ini 1 Juli di HM Causeway Bay. Ini baju-baju cowok, anak-anak cowok. Ini
$79. Oh, ini buy 2 get 1 free. 150 dapat 3. $200.000 lah. Sama dibeli. Wah, hijaunya cantik sekali. Oke, guys, terima kasih ya sudah mengikuti vlog aku hari ini. Sehat untuk semuanya. Saya baru mau mengakhiri video ini, tapi ngelihat ini ada sendal. Berapa ini harganya? $279, guys. $79. Oke, guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye. Selamat berlibur tanggal merah. Jangan lupa pakai protokol kesehatan, jaga kesehatan, and bye.